Oke ya, halo teman-teman. Apakah kalian tahu di dunia ini ada sebuah tanaman yang mirip sekali dengan zombie keluar dari dalam kubur? Tanaman ini bernama Psyllaria polymorpha atau yang sering disebut dengan Deadman Finger yang merupakan jamur saprobik. Jamur ini umumnya ditemukan di dalam hutan dari dasar tunggul pohon atau kayu yang sudah membusuk, lalu menyembul seperti jari. Awalnya, mereka akan tumbuh dengan warna putih, kemudian berubah menjadi biru pucat, lalu hitam, dan mengering. Jamur ini tidak berbahaya atau tidak beracun. Di beberapa daerah di bagian Tiongkok, jamur ini bisa dimasak dan dikonsumsi. Namun, jika warnanya sudah gelap, mereka hanya bisa dijadikan hiasan saja.